Halo teman-teman semua, yo, masih di channel saya Arek Kaltara. Temanya hari ini saya lagi mau berbagi tips cara mudah mengganti ban ya teman-teman ya, atau membuka ban ya. Nah, ini jadi ini sekalian ngajarin anggota teman-teman ya, suruh praktek sekalian cara mudah bongkar pasang ban, baik ban luar maupun dan dalam ya teman-teman ya. Jadi caranya itu kita menggunakan cairan sabun ya teman-teman ya. Nah, ini kalau untuk mencungkilnya mungkin teman-teman sudah paham ya cara membukanya, masangnya ya, cuman bagaimana caranya biar mudah dan cepat masangnya atau bukanya ya. Nah, dia ramuannya cuman ini teman-teman. Ini air sabun nih teman-teman ya. Air sabun atau air sunlight ya, buat cuci piring ya. Kita pakai buat cuci ban ini. Jadi kita kasih di bannya ya teman-teman ya, supaya licin, jadi mudah dibuka dan dipasang ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kampas cakram nih biasanya menekan keluar ya teman-teman ya, kalau kita tarik bannya, kita buka bannya ya. Nah, jadi teman-teman memasangnya pasti susah. Nah, gimana caranya biar mudah? Teman-teman tinggal jungkil nih. Nah, masukkan opening min atau jungkilan ban seperti ini tadi. Tinggal didorong seperti ini, dia akan masuk lagi ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu dibongkar kampas cakramnya. Ini sudah bisa dipasang seperti ini. Dan setelah kita pasang aksnya, jangan lupa ini masangnya juga harus posisinya pas di dudukannya ya teman-teman ya. Ini ada cowakan di sini, ini harus pas di situ, karena kalau enggak nanti pasti seret atau bannya muternya agak seret ya teman-temannya. Tapi kalau pas di situ pasti enak muternya ya. Nah, tinggal kita pasang asnya seperti ini, kita kencangkan murnya ya teman-teman ya. Nah, ini murnya menggunakan kunci 17 ya teman-teman ya, ya seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan kunci ring pas atau kunci sok. Nah, kunci T juga bisa, bebas ya, yang penting kuncinya 17. Nah, seperti ini. Ini motornya Jupiter ya teman-teman ya. Ganteng ini masih motornya nih. Jadi kalau teman-teman mau mencoba pasang ban sendiri, atau mungkin motornya bocor atau mau ganti ban luar atau ban dalam tapi jauh dari bengkel, teman-teman bisa lakukan seperti ini ya. Nah, ini tadi. Jadi biar nggak susah, teman-teman kasih air sabun ya, air sabun atau air sunlight ya sejenisnya ya. Jadi supaya licin, jadi enak masangnya dan bukanya tuh mudah ya teman-teman ya. Ini sudah oke dan ready. Oke, sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Cara mudah dan gampang pasang ban motor ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.